Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Roda di channel ini. Semoga semua selalu sehat. Apa kabar semuanya? Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan segala kemudahan untuk kita dan tentunya untuk sedulur semuanya dalam hal memenuhi kebutuhan untuk membeli mobil bekas. Jawabannya di Prabu Motor Babatan Ponorogo. Dan hari ini 25 Oktober 2020 kembali kita akan melakukan review unit-unit mobil bekas di Prabu Motor. Dan seperti biasa, masih bersama Mas Doni. Ini ada Karimun Estilo manual transmission. Ini sekitar 2012-an ya. Harganya 61 juta. Yang berat monggo, Karimun. Ini. Ini ada Panther. Ini cuma berarti cuma 68 juta. Ini ada Kijang kemarin platnya di Bandung, Mas. Ini harganya 25 juta. Kijang Nusa tahun 95. Yang mau pinjam ambulan gratis silahkan, atau untuk layanan sosial. Ini ada apa ini? Kijang 4AB Jogja 32 juta aja. Nah, ini Kijang G. Soalnya yang tipe lumayan tinggi ini. Canggih ya, Jogja tahun 95-an. Grand Max Station. Ini barangnya bagus, tahunnya sekitar tahun 2011-an. Harganya 68 juta ya, melihat monggo. Grand Max Honda Jazz. Bangsa. Honda Jazz ini coba ya, Bapak Payu. Ayo. Masuk, Bayu. Ini ada Aerio. Aerio manual transmission. Mohon maaf tempatnya sempit. Suzuki Aerio. Harganya ini 55 juta ya, benar monggo. Ini sekitar tahun 2000 berapa ya ini? Gimana kalau enggak salah? Yang tipe tertinggi itu. Dari buka atas pokoknya Aerio. Senia Eki kemarin udah kita review. Ini harganya 76 juta XI ya. Ini sudah VVTi. Harganya juga racing. Kalya. Avanza. Kalya lagi. Masih banyak lagi. Ini rombongan mobil agak mewah. Fortuner. Di bawah 200 di depan Alphard, apa namanya, Frit 100 berapa ini, tahun muda kemarin, dari interview kemarin sampai lupa saya. Ini ada Alphard Vilfire. Ini kalau saya keluar kota biasanya pakai ini Vilfire, semi saya pakai sendiri. R3 GX 2013, yang mana ya ini ya, yang ini kayaknya mobilnya GX 2013. Ini harganya cuma 99 juta setengah GX 2013. Avanza 2011-an ini, 11-12 onyu soalnya. Harganya cuma 93 juta. Itu ada R3, Vitara, Mobilio, R3 lagi. Ada banyak banget. Sebagian udah kita review soalnya. Velosmatic juga ada 100-an. Tios. Tios juga ada. Innova. Avanza lagi. Itu ada Mobilio. R3 kiri. Fotonan mau Sweep R3. Baru datang ini kayaknya R3. Ini tahunnya muda. 2017 R3 manual transmission. Harganya 109 juta aja, enggak apa-apa wis. 3. Mata renteng udah. Ini ada Avanza Barong. CR-V 104 juta. City manual itu ada 60 jutaan. City New City ya udah ya. R3 lagi. Sing iki Avanza iki
Honda Jazz RS 139,5 juta, sudah dapat Honda Jazz RS 2014. Ini ada Grand Innova sing iki kok Pak Ule. Ini ada Avanza 2009 G VVT-i, udahan ya yang jelas. Ini model. Ini harganya 79,5 juta. Avanza. Ini ada Xenia R 2016. Ini harganya 103 juta. Lagi Avanza. Ini ada Panther. Panther 2.5 ya. Royal. Harganya 42,5 juta yang minat monggo. Altis, ini tahunnya muda. Tahunnya sekitar tahun 2004-an Altis ini. Harganya 68 juta Corolla Altis. Yaris 70 berapa kemarin? 74 juta kalau salah. Altis. Altis baru datang itu. Besok aja kita review ulang. 3 Avanza. Boraro aku. Ini ada Nova Solar 2011-an ini. Nova Solar. Tapi baru aja datang. Jadi belum sempat kita cek datanya tadi. Nova Solar. Ini juga ada Calya. Calya baru dipakai setahunan udah dijual ya. Calya tipenya G, harganya 95 juta, yang minat monggo. Tahun muda soalnya. Masih dipakai setahun, tipenya G. Calya. Toyota Calya. Mobil baru. Manual transmission. Silakan. Dapat Calyanya. Pindri. Payo. Ini ada touring juga, tahunnya muda. Touring tahun muda, tahunnya berapa tadi ya, baru saja datang soalnya pelatih AE. Sekitar 170-an ini touring. Agya TRD. TRDS 2016. 79,5 juta. Avanza 80 berapa ini saya? 80-an pokoknya ini kurang lebih. Tahun 2011. Baru datang, banyak yang baru datang soalnya. Nih, baru datang hari ini nih. Terios 95 juta, tahunnya 2009-an kayaknya ini. Iya, 9-an tahun ini. Terios TX. Mbak Agya TRDS baru dipakai 2 tahun udah dijual. Harganya 108 juta TRDS. Apa lho, Mbak, ya, Mbak? Pira jaluk ya, Pak? Agya TRDS. Datsun Go ini. Datsun Go 2015 59,5 juta, yang benar monggo. Ya, situ ada. Ada cari lagi yang mau kita review. Banyak yang baru datang soalnya. Dari sini sebentar-bentar aja. Ini ada Innova 2008 E-Hybrid G. Harganya racing solar, AC-nya udah double ya. Harganya 129 juta yang benar monggo. Nah, di sana. Ini ada Grand Max Station. Grand Max Station 2008. 59,5 juta. Kamu lihat monggo. Grand Max-nya 59,500. Manual transmission sudah AC. Silakan yang minat. Grand Max. Sennya LI juga ada ini. Tapi data belum kita cek. Misalnya tadi ini ada Xenia Avanza ini penyagi Pak 2008-an 78 juta, yang benar masuk PPTI ini penyagi Paknya lokal AI. Ini Avanza tadi ya, tipe G, harganya 78 juta, yang minat monggo. Avanza-nya. Oke.
Mas, manual transmission. Sekali. Ini ada Grand Livina juga. Grand Livina. Matic transmission. Ini 70-an koma ini. Ini ada Verosa 36 juta yang melihat monggo special edition nih. Tahunnya 94-95 ini. Yang minat silahkan platnya AETA itu AE Morogo. Manual transmission. Alphard itu seperti ada. Itu punya teman kita. Atau belum punya kita. Ini ada mobilio juga. Ini ada Brio AC digital. AC digital 2017-an. Ini Brio ini harganya 104 juta. Xenia R 90-an ini, 2014 R Sporty. Panza AE juga ada. Udah gantian tadi mau TT tapi belum deal ya. Masih mau TT. Belum deal tahun 2003-an. Bapaknya masih di dalam itu masih hitung-hitungan sama marketing kita. Jenengan oleh showroom kita tidak usah khawatir, sepenuhnya harga itu atas kendali saya. Harga sepenuhnya atas kendali saya. Kalau jenengan kesini sudah mengantongi unitnya mau jenengan lihat itu lebih enak lagi. Bahkan ini saya review tadi berapa jenengan screenshot, harganya berapa jenengan screenshot, jenengan kasih tahu sama marketing kita. Jadi marketing kita tinggal menunjukkan seperti itu lebih enak. Kalau enggak, jenengan di sini nanti jenengan sampaikan, jenengan carinya apa, tahun berapa, sampaikan aja langsung. Ya nyun sewu, mohon maaf, mungkin dananya berapa, seperti itu disampaikan, biar marketing kita nanti enak untuk mencarikan ya. Untuk yang masih mau lihat-lihat ke showroom kita, silakan, enggak apa-apa. Tapi jenengan ngomong dulu, ngomong terlebih dahulu kalau masih mau lihat-lihat atau belum beli pada saat jenengan ke showroom. Masih mau tengok-tengok dulu, enggak apa-apa, bebas. Nanti kita persilahkan. Tapi mohon maaf nanti jangan ngomong dulu. Karena marketing kita kadang satu orang harus melayani 2-3 tamu ya. Karena saking banyaknya tamu, terutama hari weekend, hari Sabtu Minggu. Itu biasanya tamu membludak dari luar kota pada datang. Ini ada Nissan Frontier ya. Nissan Frontier 4x4. 4x4 normal, mesinnya masih bagus. Frontier. Tahunnya 2010. Manual transmission. Barangnya insya Allah masih oke, masih bagus. Sudah ada TV-nya. Cam-nya nggak bisa lihat karena kuncinya diambil sama marketing kita. Frontier. Di pasaran bisa kita tengok masih 120-30-an. Ini kita jual 99 juta setengah. Kaminan monggo Nissan Frontier 99 juta setengah. Di pasaran masih di angka 120-an. Itu bempernya jenengan tahu beres, tahu kita benahi. Pak, minarak, Pak. Sampun. Nggih, yes, sembah nuwun sami-sami, Pak. Itu bapak habis beli Grand Livina. Rumahnya mana, Pak? Kediri ya. Tahun berapa Livinanya tadi? 14. Berapa tadi? 90. Sampun, Pak, nggih. Itu ada Mobilio. Update RS ya udahan ya. Tapi sudah upgrade ke RS manual transmission. Warnanya antik burgundy ini. Nah, ini harganya update RS 114 juta. Update RS manual transmission tahunnya 2014-2015. Update RS. Sebenarnya insya Allah sangat bagus, ini tidak perlu rakyat lagi karena udah siap. Manual joknya ori dibungkus ada TV-nya. Apa? Nah, ini ada GK5 Matic juga baru datang. GK5, Jazz GK5. 2014-an itu. Ini CRV, ini datanya sudah muncul tadi 2008-an. Varian tertinggi. Banyak lokal AE dulu dari kita. Harganya 108 juta manual transmission 109. Manual transmission. Varian tertinggi. Manual transmission. Ini Mobilio sing dino lali aku no. Mobilio
Mohon maaf, saya masih lupa. Ini yang mana? Ini 2016. Ini ada Spender 2018. Manual transmission kilometer masih 6.000. Harganya 189 juta. Kilometernya masih 6.000, jadi mobil masih kayak baru. Namanya 6.000. Tipenya exit manual. Lihat, silahkan tuh. Manual transmission. Mesinnya X. 100-an kurang lebih. Ini ada BRV E, tipe E ya, 158 juta, Matic, tahunnya 2016-2017, E, Avanza, 2009, tipe G, harganya 83 juta, tipenya G, lihat silahkan, Avanza, dalamnya kita tengok dulu tuh, dalamnya seperti itu. Honda Jazz, manual transmission 2007, VTEC, harganya 79 juta setengah. Nah, peleknya mahal ini. Kemarin dari kita, terus diremajakan sama Bapak. Nah, manual transmission, dada TV-nya. Senya X Elegant ada, ini. Senya X Elegant, ini baru saja datang. Belum dicek datanya. C3 2018, Avanza putih 2017, Barong. Yang nggak saya sebutkan harga sama jenis ini karena saya belum cek data keseluruhannya. Itu ya. Pak, ini Bapak E dulu mobil beli dari kita. Tuh, setelah kita tengok ya. Setelah dibeli dilakukan pembenahan. Nah, kinclong yang dulunya kusem, jelek. Nah, sekarang kinclong seperti ini tuh, kita tengok tuh. Langge suwe, Pak. Pun. Pangkling kula. Seperti ini ya yang sudah jadi. Kemarin kita lihat ya, yang sebelum itu yang waktu kita review itu kan jelek, sangat jelek. Sangat kusem. Kita poles, kita benar-benahi apa yang kurang. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Nah, kita mau mereview Alphard tapi belum punya kita. Ini masih punya kawan kita, ditawarkan ke kita. Belum berjalan. Mbah, tahun piro gak piro mbah? Tahun piro gak piro? Piro jalur sampean? 2008, nah mintanya masih tinggi ini. S Premium Son. S Premium Son. Dalamnya seperti itu. Mintanya 200, kurang atas piro mbah? Kurang atas piro, jalur sampean? 265. 265 mintanya. Belum punya kita nih ya. Eh, Mbah, kenapa lo, Mbah? Kenapa lo? Dulu, Din, dulu, Din. Gini marem, Din. Ini ada City Matic, ini punyanya teman kita ini. 2007, punyanya ya? Saudara kita, 2007. Minta suruh diri nge-review, barangkali ada yang minat. Harganya ini... Regung, Piro. Piro, Regung. Piro. Harganya, mintanya... 74. Dalam itu papat. Ya. Ora apa-apa omong. Ojo. Ya, mintanya 74 beliaunya. Nah, ini suasana dorong kita di sore hari mau tutup. Ini jam 5. Dorong kita udah mau tutup, tinggal 5 menit lagi showroom kita udah tutup. Nah, tapi masih banyak tamu itu yang jalan-jalan karena baru terdatang. Suasananya sore hari ya. Mau dimasuk-masukkan mobilnya. Ini juga ada Xenia R Sporty 2016, manual transmission, sudah ada TV-nya. Harganya ini 115 juta. Talknya asli racing dari pabrik Barong. Ini ada HRV 2017-18, sekitar itu harganya 190 juta. CVT Matic transmission, kalian monggo silakan. Jadi ini masih punya teman kita, masih ditawarkan kita ya, seperti itu. Ini sesama konsumen kita dari Bapak Marinir, Bapak penjaga NKRI ini, Bapak TNI.
Bapaknya beli apa tadi, Pak? R3 ya? Yang merah R3. R3 merah. 9 berapa tadi? 93 ya. 93. Cek dulu, Bos. 2013 ya? Oh, DP online ya tadi ya? Iya. 2014 ya? Iya. DP online ya? Iya. Oh iya, nanti bisa milih, Pak, di sini, Pak. Iya. Enggak harus itu, enggak apa-apa. Oh, iya. Bapaknya masih lihat Avanza tadi, Pak, ya? Kalau kemalaman gimana ini? Tidur, tenang, nanti tidur sini gratis. Free. Siap, oke, Pak.